Oke teman-teman, di vlog hari ini kita bakal explore salah satu museum dan sekarang gue lagi jalan-jalan di daerah Taman Mini Indonesia Raya. Dan di eksplorasi hari ini gue ditemani oleh beberapa konten kreator, ada Bang Ervan dari Papi Story, Kai Chayosia, kayak bisa lihat teman-teman, dan di dalam sih udah ada Bang Brew, nonong aja dia. Oh ya udahlah, kita bakal lanjut aja nih. Ah, teman-teman, kalian bisa lihat kan di depan gue ini adalah museumnya dan di depan adalah patungnya, teman-teman. Karena memang di sini kita lagi liburan dan di daerah Taman Mini ini ada salah satu museum telekomunikasi yang menurut gue ini keren banget sih, teman-teman. Dan di sini ada patungnya, kalian bisa lihat kan? Ini adalah patungnya dan di sini ada museumnya. Oke, kita bakal kesini dulu ya. Di depan situ ada Papi Story sih. Oke. Nah, kalian bisa lihat teman-teman. Ini adalah patungnya, men. Wih, keren cuy. Anjir. Ini patung yang lagi bawa Kris, teman-teman, kalian bisa lihat kan. Dan di sini ada tulisan sumpah bukti Palapa kalau nggak salah nih. Dan di bawahnya gue kurang tahu nih. Tulisan apa, karena huruf fontnya sulit untuk gue baca. Dan kita bakal kesana ya teman-teman. Oke. Dan ini adalah pintu depan dari museum telekomunikasinya. Kalian bisa lihat kan. Tuh. Wah, keren sih ini teman-teman. Kita bakal kesini aja cuy. Tuh di situ ada Bang Ervan, Papi Story. Karena memang kita lagi jalan-jalan di sini teman-teman. Pengen tahu aja. Hah? Gue mau. Bingung gue mau kemana nih? Baica mana? Kecek sono teman-teman. Kecek lagi sono. Astagfirullahaladzim. Gue kira penampakan lewat. Terus lu mau ngapain terus? Hah? Bingung gue. Lu mau ke bawah, Pan? Gak bisa. Gak apa-apa sih. Gak bisa tuh. Gak bisa. Iya ya, ini udah ada air ya teman-teman. Tuh. Kalian bisa lihat kan? Ini udah ada air ya. Cuma gue kurang tahu nih museum ini terbengkalai pada tahun berapa. Dan memang ada beberapa bangunan yang seperti ini di daerah sini teman-teman. Pokoknya ini museum menurut gue bagus sih untuk liburan di sini. Nggak ada jalan? Serius aja. Tapi lu lihat nih, di dalam sana ada patung. Tahu gue. Duduk. Emang ada patung? Masa sih ada patung sih? Patung apaan, Bang? Emang sih ada patung ya? Astagfirullahaladzim, ya men. Bener tuh ada patung tuh. Kelihatan gak sih? Ah, gak kelihatan lagi ya teman-teman ya. Oh, patungnya gak kelihatan. Oke lah, kita bakal ikut anak-anak aja nih. Nggak ada patungnya, nggak kelihatan. Kalau dari mata gue sih kelihatan. Pokoknya buat teman-teman semua, video hari ini itu kita lagi explore di museum dan emang niatnya kita buat jalan-jalan doang di sini. Dan kita bakal ikutin nih sama anak-anak di sini. Karena emang nggak ada pintu masuknya kayaknya nih ke dalam. Tuh, kan? Biar kalian tahu sendiri yang memang suka. Biar kalian tahu sendiri yang suka ke Taman Mini, yang sering lihat museum ini dan gak berani mendekat. Ini akan gue ajak kalian untuk mendekat di lokasi ini. Kecap mau ke sana? Iya, yaudah. Gua mau ke sana.
Oh, oke. Kayaknya aman ini kayak cak semak-semaknya. Kita ikutin aja nih teman-teman. Waduh. Kaget gua. Ada anjing. Tuh si Bang Bre kemana? Ayo masuk. Oh. Wis itu Bang. Kamri. Ya si Eca. Hah? Nanti aja deh. Ayo kita masuk. Pintunya enggak dikunci. Bang, udah banget, Cuk. Bang, sumpah ini keren banget. Masuk, Bang. Ayo, bismillah deh pelan-pelan. Semoga enggak apa-apa ya, enggak masalah, aku enggak merusak atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencar. Mencar. Lu kemana? Iya, cuma dua. Iya, dua anjir. Ya udah gua ke tengah. Kali. Eh, kaget gua. Sama ini. Kaget gua. Gua kira apa? Di sini ada ruangan nih. Kayak lobby gitu loh ini. Oke, ruang apa ya? Nih, ruang apa sih? Lupa gue namanya nih. Nih, yang kayak yang buat meeting nih. Meeting room kali ya? Nah, di sini juga ada beginian. Man. Ngapain, Pan? Ih, sarang laba-labanya. Keren sini ya lokasinya ya. Ya, ini keren banget sih lokasinya. Kita bakal lanjut explore lagi nih. Lanjut explore aja, let's go. Oh, kalian bisa lihat kan. Di sini juga ada patung. Gue nggak tahu kenapa museum ini dibiarkan begini saja. Cuma kita bakal explore aja teman-teman biar semua tahu. Dan di sini kita cuma bertiga. Tuh, kayak Eca belum masuk teman-temannya. Karena tadi pintu masuk itu alang-alang semua. Dia takut ular. Gila, ini keren banget sih ini. Pan, sini Pan. Erpan. Sini, Pan. Bareng-bareng aja, Bang. Si Eca. Mana, Bang? Sama ya ini ya? Wah, ini. Wah. Keren teman-teman tuh. Sini juga ada patung-patung. Ah, kalian bisa lihat kan. Nah. Gila, ini museum banget loh. Tuh. Enggak tahu nih. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu aja eksplorasi gue di daerah Taman Mini ini dan di salah satu museum telekomunikasi dan gue kurang juga tahu
terbengkalai pada tahun berapa, dan itulah penampakan dari bagian dalam museum telekomunikasinya cuy. Dan buat teman-teman semua yang baru berkunjung di Bangku Kosong TV, gue minta supportnya dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nama makin maju dan terus menghibur kalian semua. So, akhir kata, nama gue Rusdi Ramadan selaku penerima Bangku Kosong TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Papi Story. Yeah. Kemana channel lu?